Selamat datang di YouTube channel gue lagi, Apps to Me. Kali ini gue mau eksperimen ya. Kita memasak menggunakan senter. Kalau masak pakai api atau pakai kompor listrik itu udah biasa lah ya kita lihat. Tapi kali ini kita eksperimen pakai senter. Yang kita masak itu hal simpel aja sih ya, telur. Telur puyuh kecil, nanti gue buka, gue taruh di atas teflon ini. Gue akan pakai senter Imalen MS08 gue yang bisa mencapai 34.000 lumen. Tapi biasa setelah 20 detik kan dia step down ke 10.000, is okay. Pokoknya kita akan usahakan bagaimana supaya telurnya mateng ya, pakai senter nih. Nah, kalau seandainya masih kurang panas, gue sudah siapin satu senter lagi Imalen yang 4.000 lumen. Jadi dua senter akan kita giniin. Cuman menurut gue dengan satu senter Imalen yang ini sih udah cukup ya teman-teman. Ya, cuman nggak apa-apa, kita coba dulu apakah telur ini bisa matang apa enggak. Nanti setelah matang, gue akan coba rasain ya, bukan dimakan, dirasain rasanya seperti apa, nggak gue telan. Ingat nih sifatnya hanya eksperimen, jangan ditiru juga, oke? Okay? Nah, ini senternya, gue buka dulu lock yang pertama klik. 1, 2, 3, 4. Nah, oke, okay. Nyala. Gue setting dulu ke 10.000 lumen. Oke, okay, matiin. Dan kipasnya gue nyalain duluan. Oke, okay, kipasnya muter-muter. Sekarang kita coba buka telurnya. Sebentar teman, gue coba cuci dulu telurnya ya. Tadi gue lupa nyuci. Gue akan sihirim sekilas aja. Ditunggu. Telurnya udah gue cuci. Kita lap dulu pakai tisu. Oke. Okay. Nah, kita pecahkan. Sini. Aduh, ya pecah telurnya. Ya nggak apa-apa. Oke, gue pecahkan dulu telurnya. Gua buka hati-hati. Ya. Oke, ini udah kita lihat telurnya ya. Langsung kita masak pakai Imalen. 1, 2, 3, turbo. Ini agak silau, jadi mata gue belum lihat ke sana ya. Dan senter ini udah gua cas dengan full ya. Kita bantu Imalen 4.000 lumen di sini.
Oke, kita lihat dulu. Sebentar. Kayaknya belum begitu matang ya. Tapi di bagian sini sih ada putih sedikit ya. Ini sih panas sih ya. Berarti mungkin dia harus lebih lama ya. Oke, kita akan coba lagi. Cek lagi. Ini ada mulai matang ya teman-teman, sedikit-sedikit nih putih kalau kalian lihat. Berarti mungkin gue harus bikin lebih lama lagi ya. Tapi nanti gue coba lagi. Oke, kita coba lagi lihat dia sudah seperti apa. Tuh, kalian bisa lihat teman-teman, di sini ini ada kayak udah mulai mateng ya gini. Oke, kita coba lagi. Oke teman, setelah gue melakukan percobaan ya, harusnya dia bisa mateng. Oke, di sininya coba kita lihat. Nah, gue tunjukin ini, nah di sini ini ada putih-putih sedikit nih. Ya kalian lihat gak? Tuh, sama telurnya tuh rada kayak udah sedikit mateng. Ya, tuh kayak apa ya? Kayak kental gitulah. Nah di sini putih udah mateng nih. Cuma mungkin harus membutuhkan waktu yang lebih lama ya.
Tapi pada dasarnya sih bisa sih. Oke. Okay. Gak tau kan, sekian review dari gue. Dan ingat ya, ini hanya sebuah percobaan aja lah. Iseng ya. Apakah bisa dibuat masak telur? Ternyata harusnya bisa. Oke. Okay. Nah, kalau kalian perhatiin di sini-sini lagi nih. Ada putih-putihnya juga nih di kerikil sini nih. Ya. Saya gue tusuk. Tuh. Tuh. Tuh, dia kayak rada mateng ya tuh. Ya, kira-kira setengah matang lah teman-teman. Tuh. Tadi kalau gue bikin lebih lama, pasti bisa jadi harusnya ya. Oke teman-teman, sekian review dari gue. Jangan lupa SST ya. Subscribe, komen, share, dan seterusnya. Terima kasih.